Ya, ini Pak Rizal yang sedang terapi oksihidrogen dari Jakarta Timur ya, Pak Rizal. Nah, ini produk yang dibeli oleh Pak Rizal. Lagi dites. Ini produk terbarunya, terapi oksihidrogen yang dwifungsi, jadi dua fungsi, bisa untuk pasang di mobil juga. Beliau lagi pasang juga di mobil ini ya. Ini mobil Fortuner 2400 cc tahun 2019. Sudah terpasang alatnya. Alat ini menggunakan alat yang sudah lama, yaitu pada tahun 2015 dipasang di mobil Toyota Rush tahun 2015. Jadi alatnya sudah lama ini. Setelah ganti mobil ini digunakan. Hidup. Mesinnya halus ya. Ini jadi dulu di Toyota Rush 2015 menggunakan model C5100. Waktu tempatnya masih di Cengkareng ya. Biasanya ini menggunakan berapa nih? 5,5 ya, 5,5. Nah, setelah ada alat ini, coba dicium ya, knalpotnya masih bau nggak? Ini kan ya. Beda, coba aja beda. Iya. Gimana? Mantap. Beda ya? Iya. Jadi lebih nyaman ya? Iya. Oke, jadi nggak bau lah ya, kalau padahal ini kan mesin diesel gitu. Baik, ini ada tutupnya juga, ini bagus ya. Bisa ditutup, jadi kalau untuk bawa-bawa barang nggak terganggu. Tapi untuk 2500 cc ini dikurangin dikit, 2400, 2500. Dipasin aja di angka 5 ini. Turunin dikit di sini. Nah, di sini ya, di 5 rata-rata 2400, 2500 untuk diesel cukup di 5 ampere. Ini hasil gas saya. Oke, dipasang lagi. Ditutup ya, Pak Rizal.